Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Kade Eris dan Rica 96. Ya, terima kasih buat teman-teman yang udah ngeklik video ini. Jadi kita hari ini mau review sekaligus mukbang. Ada dua macam mie. Ada kober dan gacoan. Kober sama gacoan tuh udah ada di mana-mana gak sih? Gacoan udah ada di mana-mana. Kayaknya di luar Bali lebih terkenal gacoan dengan kober. Jadi kita pengennya kan ini versus ya, mie kober versus mie gacoan. Jadi kita pengennya rasa pedesnya juga sama. Kita nanti kalau misalkan pedesnya sama, nanti berarti kita tinggal review rasanya aja, lebih enak yang mana gitu. Kita pesen kober tuh cabai 10 ya. Terus karena gacoan itu beda, tidak nyantumin. Ya, nyantumin cabai-cabian. Iya, cabai-cabian kok dicantum. Ya cabai-cabainya tidak dinyantumkan. Jadi dia pakai level-level gitu, kita pakai level 6 ya? Iya, kita yang level 6. Semoga mirip sih pedesnya. Oke, tanpa banyak cincong, kita siapkan dulu mie-nya. Oke. Aku belum apa-apa udah keringetan. Dari segi sumpit juga beda tuh. Sumpitnya kober tuh lebih fancy gitu. Kalau yang gacoan tuh ini, yang lebih gede-gede. Ini kober itu, dia emang ini kayaknya sumpit khusus punya kober deh, karena ininya kober, tulisannya kober. Ya gacoan juga gitu. Enggak. Mana tuh tulisan gacoannya? Chopstick, itu zaman lagi. Oh iya. Ada. Ini kayaknya dijual bebas deh. Iya, jual bebas. Nah, plusnya si gacoan ini, dia ada ini nih, apa namanya, pangsit. Pangsit. Pangsitnya gede-gede dan dapatnya dua. Kalau kober bedanya cuman itu, ini doang. Dia ada dimsumnya loh. Pangsit juga. Siomay itu enggak? Siomay. Siomay. Apa pangsit? Pangsit sih. Pangsit ya, pangsit. Sama. Oh, yang ini digoreng, ini yang di yang direbus. Oh, yang direbus. Sama ada sosisnya juga. Yap. Di gacoan enggak ada sosis. We got two sosis. Selain mie, kita juga pesan udang rambutannya. Jadi ini best seller juga dari Kober. Ini punyanya gacoan. Gacoan juga ada. Nah, itu. Jadi dari ini mirip banget teman-teman. Oh beda banget. Oh beda. Ini rambutnya kecil-kecil ya. Ini rambutnya tebal-tebal. Kalau dari mie lebih tebal punyanya kober ketimbang mie gacoan. Mm-mm. Tapi kalau ini dia mie-nya yang lebih kecil-kecil. Iya. Yang mie gacoan yang lebih gede-gede. Ukurannya gedean. Ini karena mie-nya yang kelihatannya jadi gede atau? Karena ya mie-nya sih kayaknya. Mie-nya ya? Ini sambalnya. Ini gacoan. Kober. Oke. Lebih dulu, lebih fancy gitu sih kober. Dulu kober kayak gini sih sebenarnya. Iya. Dulu kober kayak gini. Oke, udah ready. Full banget ya satu nampan. Kita mau tebak-tebakan. Apa tuh? Jadi kalau misal ini kan banyak banget ya teman-teman ya. Kalau menurutku ini nggak akan habis. Habis sih kayaknya. Habis. Ya udah. Yakin habis. Aku nggak yakin. Oke, aku nggak yakin habis, dia yakin habis ya. Yang kalah. Yang kalah ngapain? Di make up. Ya. Yes. Di make up, terus abis itu mukbang ya. Oh, di make upin dulu abis mukbang. Ya. Oke. Okay. Kalau aku yang kalah, aku yang di make upin, mukbangnya di. Oh, di channelmu ya tetap ya. Ya. Oh, ya. Oke, sip. Berarti. Terus abis tuh. Oke. Jadi kalau nggak habis, dia ngabisin sendiri. One eternity later. Doa, silakan. Makan yang pedas-pedas lagi teman-teman. Ready? Go. Yo. Kamu itu dulu, aku ini dulu. Gitu. Oke. Okay. 1, 2, 3. Tidak terlalu pedas. Pedas gak? Oke, aku coba yang gacoan. Kamu udah coba yang kober ya? Belum. Jangan dipotong. Jangan dipotong mie-nya maksudnya. Jangan komen dulu, kasih aku makan ini dulu. Yuk. Langsung gigit aja, langsung.
Pedes mana? Gacoan gak sih? Kayaknya levelnya memang beda kayak. Pedesan tapi gacoan ini, tapi enakan kober. Jujur aja sih. 10, cabai 10. Nah kalau misalnya di gacoan itu dia tuh kayak cuman level 1, level 2, level 3, 4, 6, 8 gak sih cabainya berapa. Kamu lebih suka yang mana? Gacoan atau kober? Aku belum decide. Belum bisa decide. Kurang fresh loh, kayak ada rasa kurang freshnya gitu di mie-nya ini. Iya. Entah cabenya atau apanya. Lebih basah dikit yang kober. Bener. Bener yang kamu bilang, kayak ada yang kurang fresh. Terus ini nih kayak cuman sekedar cabai tok. Ya. Bumbu penyedap atau bumbu-bumbu lain tuh kayaknya masih kurang gitu loh. Yang itu tuh pas banget rasanya dia. Cabainya ada, gurihnya, enaknya. Tapi dari segi mie aku lebih suka mie-nya. Lebih kecil ya? Aku lebih suka itu sih. Yang tadi kamu udah coba maksudnya ini kan? Iya tuh, oh, iya. Ini lebih berasa gak sih bumbunya? Iya bener. Kok abisin itu kamu ada favoritnya? Iya sih. Makin banyak aku makan, makin ada sesuatu yang kurang fresh. Kalau ini kober. Kober. Tapi pangsitnya gacoan. Iya. Ya. Yeah. Next yang iblis. Aku yang ini dulu. Ready? 2 3. Lebih manis. Sangat. Cabenya ini enggak kayak gini loh rasanya. Apa ketutupan sama kecapnya. Saus, iya kecapnya nih, entah ini kecap atau apa ya, anggap jelas kecap kayak ketutupan sama itu dah kecap. Lebih pedas mana ini? Itu ya, ini masih ada rasa manisnya. Basically, manisnya manis kecap. Sama. Lebih pedas yang ini ya? Dari tadi lebih pedas yang gacoan. Kayaknya emang kita yang salah milih level deh. Kalau dari warna juga lebih pekat yang gacoan. Dari tampang lebih enak punya gacoan. Maksudnya, yang kober tuh dia senada gitu warnanya. Kalau ini kan ada bintik-bintiknya gitu. Ada merica-mericanya gitu. Seperti ini sama ratu. Ini mana? Aku lebih suka yang ini. Kalau yang iblis. Dan untuk rasa. Bener. Ya, masih. Yang ini tuh kayak manis doang. Manis kecap. Bumbunya kurang. Iya, bumbunya kurang. Buat teman-teman yang kayak aku, kalau makan pedas sedikit bagian sini nih, bagian bawah mata tuh udah keringetan, komen di bawah. Aku bayar dulu. Udah rambutan. Sama sih.
Sama ininya sausnya. Kukira beda. Dan lebih encer. Lihat. Ini pangsitnya kober ya, yang iblis itu digoreng, tapi tidak segaring punyanya kecoan. Enak mana? Kabar. Gak tau kamu. Lagi ada sesuatu yang gak fresh. Ya gak? Kalau dari sambelnya, yang gacoan tuh lebih asem. Asem-asem rujak gitu ya. Lebih padat dan nggak oily, dan ini lebih garing menurutku. Lebih garing tapi lebih lembek, tapi dari segi rasa lebih enak yang kober. Apa maksudnya tuh bersatu? Bersatu untuk kamu. Satu-satu, kamu beli ini apa ini? Katanya lebih enak yang gober. Iya sih. Ini tuh udah 60% cabai, 40% nya mie. Tekstur udangnya tuh masih garing. Dari dulu udang lamutan nggak pernah ngecewain sih. Enak banget. Untuk harga tadi beda ya? Lebih mahal gacoan Rp1.000. Besin. Biar kamu menang. Cabai semua tuh. Ayo suapin aku. Kok semangat. Ya ini cabai-cabainya nggak usah dimam. Buat teman-teman yang belum nonton Nyonyor, ada di sini. Klik ini. Yay, habis. Ya, sedangnya tidak lebih pedas daripada Nyonyor kemarin. Nyonyor lu. Nyonyor. Nyonyor tuh nyonyor. Gacoan atau kober? Barengan ya? Ya. Satu, dua, tiga. Kober. Oke, sekian dulu video dari kita. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Kalau teman-teman yang belum subscribe, subscribe sekarang dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Request kalau yang mau request kita mau makan mukbang apa, komen di bawah. Dadah.